Kirain seperti apa mas tandanya? Di rumah itu ngerol terus om, nggak mau berhenti. Iya ngerol terus, buka ekor sendiri. Dia birahi. Birahi, di gantang pasti mbagong. Kalau di rumah cuma diem, biasanya di gantang malah jalan. Nah gitu. Di rumah tuh ada murai, murai ada 4. Iya. Cucak, iya satu ruangan. Ada cucak hijau juga, cucak cungkok juga ada. Jejer-jejer gitu mas. Jejer. Jaraknya mungkin sekitar berapa? Cuma setengah meter. Kadang cuma di lantai, ditaruh di lantai. Saya Diden Om, Diden Ramaditya nggih. Diden Ramaditya. Nggih. Nama burungnya? Nama burungnya Ganesha. Ganesha. Nggih. Ganesha ini dibawa sudah berapa lama? Sudah 8 tahunan Om. Dari 2015 udah prestasi sampai sekarang. 2015 sampai. Iya. Enggak bosan-bosan ya dengan. Alhamdulillah enggak. Umurnya sudah diikuti Ganesha di kemana aja Mas? Sebelumnya. Banyak Om, kalau dari 2015 itu alhamdulillah. Kalau main cuma lat press sama event, jarang di lat press saya main ya. Event yang paling pernah diikuti paling besar di mana mas? Kalau Jogja itu waktu KNI di SKI itu nomor 2. Terus kalau yang banyak itu malah luar kota om, dari Magelang, Temanggung. Kalau yang Temanggung satu titik itu juara satu Temanggung satu titik itu. Okay. Itu sudah. Oh, udah banyak Om. Udah banyak. Mas ini pernah mengalami trouble tersulit apa di Ganesha ini? Ini Ganesha trouble itu kalau mau mabung bulu tua, pasti suka mbagong terus. Enggak mau digantang, digantang mesti mbagong. Kalau bulu baru sehari main 5 sesi kuat ini burung. Iya, padahal burung mbagong. Iya, artinya mbagongnya cuma di bulu tua ya. Iya, kalau bulu tua dia mbagongan. Kalau bulu baru enggak alhamdulillah. Oke, berarti itu di masa-masa dia meminta istirahat dan seperti itu ya Mas ya. Iya, betul. Nah mas, selama berarti sekitar berapa tahun ya mas? Kira-kira 8 tahun ya? Sekitar 8 tahun. Itu perawatan rahasianya apa ini mas? Dia itu stabil. Kalau rawatan tuh nggak ada yang rahasia om, cuma ya biasa standar. Pagi itu diimbun, terus jangkrik juga standar cuma 3-3. Mandi, jangkriknya 3-3, mandi. Jangkriknya alam atau jangkrik biasa? Jangkriknya alam, 3-3.
enggak pakai kroto, enggak pakai ular Hongkong, cuma jangkrik aja, mandi tiap pagi. Setiap hari. Iya, cuman kalau dia kelihatan birahi harus dikasih makan pepaya atau pisang. Birahi seperti apa Mas tandanya? Di rumah itu ngerol terus, enggak mau berhenti. Ah, iya ngerol terus, buka ekor sendiri. Dia birahi. Birahi, di gantang pasti mbagong. Kalau di rumah cuma diem, biasanya di gantang malah jalan. Nah, gitu. Aneh burungnya ini. Ini memang karakter tersendiri. Iya, karakternya aneh ini. Tidak semua kacer seperti ini. Iya, betul. Tapi siapa tahu nih kacer teman-teman di rumah kan memiliki kesamaan sehingga mungkin. Iya. Manfaatnya ya, Mas ya. Iya. Oke ya. Terus kemudian jemurnya Mas berapa lama? Kalau jemur enggak lama, cuma 15 sampai 30 menit itu matahari pagi. Sebelum jam 8 pokoknya. Iya, kalau di atas jam 8 enggak pernah dijemur. Jemurnya cuma matahari pagi aja. Berarti misalnya kalau ini telat bangun nih misalnya nih, jenengan telat bangun akhirnya enggak dijemur. Besoknya. Iya, besoknya aja. Oke, mandinya itu sebelum atau setelah jemur, Mas? Mandinya kalau ini setelah jemur. Iya, kalau sebelum dijemur dia enggak mau mandi. Oke. Terus kemudian setelah jemur mandi kemudian dikerodok. Diangin-anginkan dulu. Okay. Sekitar 30 menitan langsung kerodong. Buka kerodongnya sore mau ngasih makan, cuma gitu terus. Nah, di rumah ini Mas. Ini si Ganesha ini berdekatan dengan burung jenis apa Mas di rumah? Di rumah tuh ada murai, murai ada 4. Iya. Satu ruangan. Ada cucak hijau juga. Cucak cungkok juga ada. Jejer-jejer gitu, Mas. Jejer. Jaraknya mungkin sekitar berapa? Cuma setengah meter. Kadang cuma di lantai, ditaruh di lantai. Saking banyak burung di rumah. Jadi ini kita enggak usah ngomong lain-lain, Bro. Burung bandel, Om. Enggak ngaruh juga di murai batu. Murainya enggak, alhamdulillah. Hijaunya juga enggak ngaruh ya? Enggak. Tapi ini kan sudah lama artinya, yeah. Burung-burung di rumah itu cucak hijau, kacer murai itu sudah lama bergabung di rumah ya? Iya. Yeah. Seandainya Mas ada burung baru masuk ke rumah gitu? Iya, yeah, dia mesti ngelawan dulu, mesti gacor dulu ya. Pasaran juga gitu? Iya, yeah, tetap gacor dulu. Cuman beberapa hari habis itu udah enggak. Kalau mau lomba jangkriknya banyak atau enggak? Enggak, standar. Cuma jangkrik harian, 3. Itu aja. Mau naik jangkrik 3 udah. Enggak ada yang lain. Perawatan setelah gantang? Kalau setelah gantang sampai rumah langsung mandi. Langsung mandi. Udah, cuma itu aja. Ini kan kacer ini sekarang ini katanya ini baru sepi ya. Iya sih, Om. Iya. Ayo Mas, bagikan semangat teman-teman kacer Mas. Pokoknya pantang menyerah. Main kacer. Kacer itu seninya istimewa. Ada apa ya? Burung paling eksotik menurut saya, kacer itu. Membuat jantung saya. Ah, kalau main kacer pasti deg-degan, Om. Oke, Mas. Oke, Mas. Terima kasih, Mas. Salam lintas hobi. Salam lintas hobi.